Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama kali kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita rahmat dan hidayah dan berkah buat kita semua. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Abu Syarabanu akan keliling sendiri dan mencari para jongrang yang belum disadarkan bersama nenek-nenek tersebut. Sekarang kita atau saya ditemani dengan Butter. Siapa? Butter Wulan. Butter Wulan. Alhamdulillah, sekarang Butter Wulan sudah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sudah baik? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Kamu ingat saya? Ingat. Yang selalu mendampingi kalian di saat kalian itu terjerumus atau tercucuk otaknya dengan ya, kuasa goibnya. Maafin saya juga. Iya, iya, sama-sama. Baik. Itu tidak apa-apa, karena kalian kan luar dari kendali. Dan kita akan berselawatan untuk buat para netizen dimanapun berada dan saya sendiri. Salawat, bismillah. Tetapi saya merindukan seperti ini. Menjalankan tugas. Alhamdulillah, Butter Wulan sekarang sudah membaik dan ingat kepada selawatan kepada para kesatria PSS semua. Bukankah begitu, Butter? Iya. Alhamdulillah, saya sudah bahagia. Saya sudah senang sekali kepada Butter Wulan telah sadar dan telah kembali kepada Padepokan Sunan Kalijaga. Kita sama-sama menjalankan misi-misi ini ya, Butter, ya. Iya. Dengan baca jalannya pun seperti ini. Ya. Tunggu.
ya. Kenapa? Rasakan kekuatan gaib. Ada apa? Aduh, badan saya gak enak. Demam. Kamu masih baru baik. Mm-mm. Dan ini turun hujan. Ini semoga kena hujan lagi. Bawa payung untuk kamu. Apa-apa ya, kita lanjutkan. Semangat ya. Semangat. Astagfirullahaladzim. Ada dia ternyata. Apakah ini pasukan dari Nenek Jonggrang? Iya. Kamu ambil dari sana saja. Better. Eh, kamu kemana? Eh, kamu mau kemana? Kamu mau ke kawan kami. Dari siapa? Kawan-kawan kami. Kawan-kawan apa? Kami? Emang kamu di sini berapa orang? Ada banyak. Ada banyak? Apakah benar kamu adalah salah satu dari anggota Nenek Jonggrang tersebut? Benar. Tapi kenapa kamu menghalangi saya? Semakin deras. Kamu tidak senang dengan kalian. Kamu tidak senang kepada saya. Alasannya apa? Kalian memang mengambil kujaya. Ambil kujaya. Kamu ingin kujaya kembali. Kijayang itu tidak akan mungkin kembali lagi kepada kalian. Karena kalian adalah iblis. Kalian telah mencuci otaknya untuk menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Ambil tepi dia, pasti bisa kami ambil lagi. Kamu yakin kamu untuk mengambil mereka atau Kijayang kembali? Yakin dengan ilmu yang dimiliki semua Nenek Jonggrang pasti. Kamu yakin? Buat para netizen manapun berada, kita Abisir Banu baru ini menghadapi mereka. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Abu akan bisa menyelesaikannya. Semakin deras hujannya, Abu Serabanu. Kalau aku tidak ingin memberikan mereka, kamu mau apa? Kami akan tetap memaksa kalian. Paksalah. Aku tidak akan. Sadarlah, Bu. Ingat anak di rumah, ingat suami. Ibu kami, pasti kami mampu mengambilnya. Bertobat, Bu. Apa kamu tidak ingin kepada anakmu? Keluarga kamu, kenapa kamu menjalankan tugas ini untuk mengawal Kijayang? Apa yang kau dapat dari nenek tersebut? Ilmu. Ilmu? Ya. Bukankah ilmu itu tidak abadi? Pasti akan abadi dan memiliki. Ilmu kalian tidak akan abadi, karena ilmu kalian adalah iblis. Ilmu kalian adalah ilmu jahat. Ilmu hitam. Pasti kami bahagia dengan itu. Kami bahagia. Bahagia. Sekarang kamu lihat, kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di tempat ini. Apakah kamu bahagia? Bila terkumpul semua, kami selalu bahagia. Banyak yang kami. Banyak bicara. Jangan pasti bisa mengambil jayang kembali. Apakah itu mantramu? Kan, itu kebanggaan kami. Jangan Jonggrang. Mau kemana kamu?
Hati-hati ya, Bu Surabana. Hah, Bunda Mawar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Mawar. Ya, siap. Kamu dari mana? Habis jalan termisi juga saya. Duh, basah. Saya pun ini dihadang dengan mereka. Saya baru sekali ini menghadapi anggota dari Nenek Jonggrang. Mana? Dia nampaknya ingin menantang dan ingin mengambil Kijayeng katanya kembali. Urungkan niat, karena kalian tidak akan bisa mengambil Kijayeng. Bisa, pasti kami bisa. Berapa banyak pun kalian hilang pada Nenek Jonggrang, jangan ingin menguasai padepokan. Tidak ada gunanya. Percuma kalau kau ingin memaksakan untuk mengambil Kijayeng karena kamu sendirian. Kami akan tetap ada satu pendirian, yaitu membawa Jayeng kembali kepada kami. Ya Allah. Kalian ambisius, kami juga. Kami tetap menahan kalian untuk mundur dan tidak akan sampai ke padepokan. Tapi kami akan tetap berusaha sampai penghabisan putihnya. Datang-datang. Baik. Silakan. Luar biasa juga kemauan mereka. Gimana, Bunda Mawar? Gimana, siapa? Masih mau melawan? Masih, kami tidak akan menyerah. Walaupun kami ala kami akan terus berusaha. Yang penting Jayeng kembali kepada kami. Silakan, berusahalah semaksimal mungkin. Kami tetap di garda terdepan menahan kalian. Walaupun ditahan, kami pasti bisa menghibur kalian. Kamu tidak sayang kepada tubuh kamu? Kamu diguyur hujan, tempat tinggal kita di mana? Kami tidak peduli, yang penting Jayeng kembali kepada kami. Tidak akan mungkin bisa. Walaupun itu selain yang menghadang, kami akan tetap berusaha mengambil Jayeng. Bagaimana? Ayo tetap teguh dengan Jayeng kembali. Keras kepala juga ini Bunda Mawar. Tetap juga dia teguh untuk mengambil Kijayeng. Jangan-jangan wanita ini tersebut ada sangkut pautnya bersama Kijayeng ini. Gelap. Saya ingin tanya, kenapa kalian ingin merebut lagi Jayeng? Untuk apa dia? Dia yang akan bantu kami nanti mengambil kesempatan dan masuk ke kesempatan. Oh, itu rencana kalian? Ya. Tapi itu tidak akan terjadi. Hati-hati kamu. Hati-hati.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Tunggu. Dia kabur. Hah? Mana dia? Ayo. Mana dia? Loh. Coba lihat di belakang. Di mana dia? Di belakang kalian. Enggak ada. Sekeliling, sekeliling. Enggak ada apa-apa. Di mana nih? Di nomor. Oh. Dia masuk ke kebun? Parat ini. Nanti dia masuk ke dalam sini. Inilah. Seperti ini, astagfirullahaladzim. Kameraman, lihat. Berunduk di semua-semua. Sudah ada. Sudah ya, semakin deras. Basah. Luar biasa ya. Apakah yang sering Bunda Mawar kan sering berjumpa kepada mereka? Ya. Apakah mereka selalu menghilang begitu? Saya tidak tahu. Saya baru juga kali ini menghadapi nenek jonggrang. Cuman Abi Sarawono pernah mendengar kepada yang lainnya bahwasanya kalau mereka mengangkat tangan bisa menjadi gila apa memang betul itu? Benar, ada satu seperti bahwa mereka nenek jonggrang itu memang mengangkat tangan jadi gila. Luar biasa kemauan mereka. Saya juga heran-heran dengan tangan begini saja sudah bisa menjadi gila. Pada waktu itu Bunda Mawar ikut tidak? Waktu itu mereka menyerang padepokan, saya itu lagi ada misi di luar. Sama seperti itu juga, saya pun lagi ada misi di luar. Tapi nampaknya ini ada harta karun yang ketinggalan ini. Harta karun? Iya. Coba lihat ke sana. Ayo. Nah itu apa itu? Katanya dia ini ketinggalannya. Oh, sendalnya? Iya, benar. Kita cita saja. Mengambilnya? Oh, tidak, saya sudah punya sendal kok. Tapi cantik ini loh, warna biru. Wah. Biru. Biru. Oh, ini netizen. Mungkin nyuri di kedai nih. Nyuri di kedai? Iya. Tapi Bunda Mawar. Ya. Abu Sarawono heran kepada mereka. Heran kenapa? Mereka kan tinggal, kita tidak tahu di mana gitu. Memang saat ini, waktu itu saya tahu markas mereka saat penangkapan Jayang, tapi katanya mereka ada banyak. Nah, satu titiknya itu yang pasti belum tahu di mana. Ya. Tinggalnya nenek jonggrang ini. Asalnya dari mana saya juga belum tahu juga. Tapi kalau ke satu yang lain, saya mungkin mereka ada mengetahui. Tapi belum ada. Tuh. Ini kamu tadi memang sendiri dengan sama saya Baterwulan. Saya berdua bersama Baterwulan. Bahwasanya kami ingin mencari yaitu jonggrang yang lainnya, katanya kan ada beberapa orang yang belum selamat atau belum bertobat. Oh, iya, seperti istri-istri mereka, para master dan juga roro jonggrang itu yang menggunakan tubuh indah. Iya, iya. Cuman saya sudah berhadapan juga sama roro jonggrang yang indah. Sempat juga saya ikat dengan selendangnya, tetapi saya tidak bisa karena sama saja saya menyakiti tubuh dia. Memang di tubuhnya indah itu dia lain, Roro Jonggrang. Dia tersendiri memiliki kekuatan, tapi kita walau apapun itu, kita tetap berusaha agar semua bisa kembali. Karena yang lain sudah pada kembali, sisanya hanyalah mereka punya. Oke netizen? Yaudah ini hujannya semakin deras bunda. Pantau terus dan dukung terus dari channel Langit Indah Official. Dan juga Ratu Marta Nusantara. Di sini kita berdua mohon undur diri. Saya Mawar Latifah Hanum. Dan saya Abu Sarawono. Jangan lupa ikutin terus setiap channel PSS juga, karena para kesatria menjalankan misi. Dengan dukungan kalian lah kami tetap bersemangat. Terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.